Ratusan mahasiswa Universitas Haluoleo dari Fakultas Teknik dan Fakultas Fisip bentrok. Bentrok dipicu salah paham. Bentrokan ini terjadi diduga kesalahpahaman antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fisip. Mulanya mahasiswa Fakultas Fisip tersinggung dengan yel-yel yang dinyanyikan mahasiswa teknik. Puluhan pengamanan kampus UHO berjaga di dua lokasi hingga kampus juga menutup gerbang kampus untuk menghindari keributan yang lebih parah. Hingga kini kedua fakultas belum memberikan keterangan terkait penyebab bentrokan yang melibatkan ratusan mahasiswa antar dua fakultas. Micunya sendiri dari kericuannya itu, Komandan? Kami baru mendapat informasi dari hasil perkiraan sementara. Ini baru perkiraan sementara. Ada beberapa salah satu oknum dari Fakultas A membuat flyer atau poster yang berbau provokasi. Inilah yang mengakibatkan dari salah satu fakultas lagi tidak terima. Akibatnya yang tidak terima ini ingin menyampaikan klarifikasi dengan cara mungkin yang tidak bisa diterima oleh teman-teman salah satu fakultas lain, dan miskomunikasi ini yang masih kami cari titik solusinya untuk supaya memediasi, mendamaikan kedua fakultas yang saat ini sekarang masih bersitegang di dalam.